Program satu hari satu solusi. Masya Allah, bestnya. Soalan apa ni? Topik berapa ni? Topik 10 ke 11 ni? Topik 11 tingkatan satu ni. Ah, jom kita tengok ah, macam mana nak buat ni. Alright. So, kita pun tengoklah kejap eh. Kita ambil satu pen warna hijau lah. Bulatkan semua subset bagi H yang ada di dalamnya A, B, C, D. Oh, cik nak jawab soalan ni cikgu. Subset ni dia boleh jadi macam ni lah. Contohlah A awak ni adalah papa awak. B ni adalah mama awak. Ini adalah awak. Kan? Ini adalah adik awak. Contohlah awak dua beradik je kan? Okay. So, siapa ada kat rumah? Contohlah. Siapa ada kat rumah? Papa dengan mama. Okay. Ada papa dengan mama je. Okay, fine. Dua lah. Siapa dekat rumah hari hari ni ataupun petang ni? Semua dekat rumah. So, papa, mama, awak, adik. Faham? Okay, contohlah awak dah pergi sekolah kan? Awak dah pergi sekolah, papa dah pergi kerja. Mama dengan adik awak je tinggal. Macam tu. Faham? Macam ni lah. Macam tu. Ni kemungkinan-kemungkinan yang ada yang tinggal di situ dalam satu-satu set tu. Faham? Okay? So, ada lagi. Kalau semua orang balik kampung. Papa balik kampung, mama balik kampung, awak balik kampung, adik pun balik kampung lah kan? So, rumah apa jadi? Tak ada orang. Ya, tak ada orang. Kosong lah. H ni maknanya house awak ataupun rumah awak lah kan? Rumah. So apa terjadi dengan rumah? Kosong. So ada kemungkinan begini? Ya, ada kemungkinan. Faham? Ada tak huruf lain? Huruf lain contohlah abang sepupu awak suka datang. Sebab dia apa nama cuti Sam tumpang rumah awak. Kan? Sebelum nak balik kampung dia. Contohlah. Boleh ke ada datang? Boleh dialu-alukan tapi dia bukanlah set dari rumah yang sama. Betul? Dia tumpang sekejap je. So, dia huruf lain. Okay. Tapi yang biasanya common adalah A, B, C, D yang ada dalam rumah awak. So, B, C boleh tak berlaku begitu? Boleh. Ada siapa ni? Ada mama dengan awak. So, cun. Betul. Tiba-tiba ada F. Ni abang sepupu awak lah ni. Bukan. Abang sepupu saya, rumah dia dekat Kuala Pilah contohnya lah. So, dia bukan daripada rumah saya. So, jangan tanda dia. Okay. A, D, E. Ni siapa pula ni? Ni kakak saudara pula ni kot. So tak ada jugalah. A, B, C, D. Kemungkinan ya betul. Semua ada di rumah. Yes. Okay, D. Siapa je ada kat rumah? Adik je ada kat rumah. Mungkin jugalah. Percayalah adik tu ada kat rumah. Selamat. Dia duduk sorang-sorang. Sekejap je. Kita pergi kedai kejap je. Ni rumah memang kosong. Semua orang balik kampung. Rumah tak ada. Rumah tetap ada. Rumah tak ikut balik kampung kan? Kucing ikut balik kampung je. Kucing pun tak ada lah kan? Kosong lah rumah. Okay, ni pun tak boleh lah sebab ada huruf lain kan? Ada H dengan K. Faham dah ya? Ni pun obviously ada huruf lain pun tak boleh. So, yang bulat tu sahaja adalah subset bagi H yang itu yang ada ahli-ahli A, B, C dan D. Okay, kalau faham cerita kat kawan. Kalau tak faham, roger kita. Kita tolong apa yang boleh lagi. Alright? So, itu sahaja untuk kali ni. Salam inspirasi. Salam kejayaan buat semua. Bye-bye.